Hai, Assalamualaikum semua. Okay, sorry ada lama sangat tak buat video. Hari ni kita start balik buat video. Ada CVG Honda Jazz GE. Kita nak polish. Bagi kilat balik lah. Sebab color dia dah turun sikit. Dah tak apa nak kilat. So video kali ni kena tunjuk. Nak polish lah, polish yang terbaik. Kereta ni siap ada moonroof ya. Moonroof bumbung dia cermin. Ada badik sunroof lah moonroof ni. Okey, sekejap lagi kita start polish. Okey, ini dia polish dia yang aku gunakan G360 Super Fast Compound. Dulu guna G3 tapi yang ni lagi cepat sikit lah kita polish. G3 tu okey juga tapi lambat lah 2-3 kali baru kilat. G360 ni dia cepat sikit. Harga dia pun mahal juga lah untuk sebotol ni. Berbanding G3 biasa. G3 biasa tu dia kasar tapi murah sikit lah daripada ni. Poling ni tak payah pakai banyak-banyak. Kita pakai sikit je. Dia cepat kilat. Okay, kita polish dulu lah. Okay, ni nampak lah dia naik kilat sikit-sikit. Memang senang kita guna polis dia, cepat dia naik kilat dia. Kalau kita potong clear pun pakai kertas pasir 2000, dia cepat juga kilat. Tak perlu kita polis banyak kali. Kalau G3 dia kena 2-3 kali. Okey, tebur lagi sikit. Memang tak pakai banyak, dia memang pakai sikit je. Poli ni dia halus sikit lah, dia lembut berbanding G3. G3 kasar. Tu lah kita nampak dia mencilat dia tu. Memang macam semen lah jadi dia. Memang kilat. Berbaloi lah pakai polis ni. Tapi harga memang mahal, itu je. Harga mahal tapi berbaloi. Kerja tak teruk sangat. Kita nak polis sebab dia cepat kan. Okay, boleh nampak dia punya kilat tu. Okay, memang kilat. Macam cermin. Kalau clear yang kulit limau tu, kita kena potong dulu clear tu bagi rata. Baru kita nampak straight macam ni. Kalau tak potong, dia nampak juga kulit limau tu. Dia tak cantik. Memang berkilat. Puas hati lah. Okey, kita dah siap polis semua ni. Satu kereta kita siap polis dah. Memang berkilat. Puas hati. Terbaik lah polis ni. Kerja senang dan berkilat. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Thank you kepada yang dah menonton. Jumpa di next video. Terima kasih kepada yang subscribe.